Iping, dana ulang. Iping, le Iping, inilah dia. Kembas seiras itu biasa. Iping, le Iping, ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Iping, le Iping, selamanya. Betul, betul, betul. Aku sebuah jam. Bahagian satu. Tengok ni. Aku sebuah jam. Macam seronok je. Nak baca? Biar aku baca. Kau dengar ya. Di pekan kecil, ada sebuah kedai jam kepunyaan seorang Cina tua. Di dalam kedai itu, ada banyak jam. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi. Oi, ada... dah malam. Tidur. Yelah. Bersih. Awak ya? Tengok siapa? Walai, walai. Kawan-kawan, mari kita nyanyi. Siapa yang paling merdu boleh duduk di barisan depan. Kau sama macam Upin. Mestilah. Kita orang kan dari kilang yang sama. Dengar bunyi aku pula. Memang lain. Tak sedap. Saya jam loceng berlagu. Setiap kali bunyi, lagu yang satu akan keluar. Siapa beli saya, mesti suka punya. What a pity! Fizi's gone! Saya sedih banget! Tak payah nak sedih. Kejap lagi, eloklah balik tu. Tau kita tekan pada bahagian jam? Betul-betul-betul? Ini semua salah kau. Bukanlah. Selain ini kedai, banyak sempit. Mau gerak pun susah. Dah, jangan nak salahkan kedai. Lain kali, kena hati-hati. Betul tu. Baik. Busy. Apa tu? Iya, macam mana boleh jatuh? Macam-macam lah. Macam mana boleh ada sini? Mana Aaron? Huh?
Macam mana mau jual? Sudah rosak. Hai, kau pun janganlah bersin bila Toki ada. Nanti dia ingat kau rosak, dia pancinya kau baru pada muka. Huh? Tahu. Ini semua Habuk punya pasal. Hii, tak sukalah duduk sini lagi. Harap-harap ada orang datang beli aku. Huh? Siapa tu? Maaf, Uncle. Malih, malih. Jangan main sini. Adik mau apa? Jangan jalan sorang-sorang. Aku tak nak tuan macam tu. Garang. Lekas rosak aku nanti. Nak yang ni. Ha, mau beli ni ya? Haa. Boleh, boleh. Mari pergi depan bayang. Nah. Ha, terima kasih. Sama-sama. Hati-hati jalan, ha. Bye, Uncle. Jam yang lain belum ada. Tapi sekarang aku udah dilupain. Sedih. Jangan sedih, Susanti. Saya ada. Kita kawan. Kenapa tuh? Tak tahu. Lagi. Nanti macam mana? Tak adalah orang nak beli. Jadi, akak akan sentiasa bersama kita orang. Betul? Betul ke, Malik? Baik, Kak. Intan payung! Mana Ihsan? Ada budak dah beli dia. Harap-harap dia disayangi dan dijaga dengan baik. Masih baru. Mestilah disayang dan dijaga. Bila dah lama dan mula rosak-rosak, tak dipedulinya. Kenapa Atok cakap macam tu? Ya, lo. Sebab Atok dah mengalaminya. Dulu, Atok dimiliki oleh seorang yang kaya. Dia ada rumah besar, kereta besar, semua besar. Atok pun besar. Shh, diamlah. Atok dijaga dengan baik. Disayangi, selalu dikunci. Tapi sekali Atok rosak, terus tak dipedulikan. Tuan Atok beli jam baru. Atok pula dijual pada kedai barangan terpakai. Kesian Atok. Tak patut. Tapi tu dulu. Bila Tauke ni beli Atok, dia baiki dan cat balik. Sekarang, Atok dah cantik dan bergaya. Macam antik. Yang betul antik, jam tu. Betul-betul, jam apa? Cantik. Waktu apa lambatlah. Jarum dia macam tak bergerak. Kenapa ni? Opa, bangunlah.
Ih, Mami. Hah, macam mana Mami? Ayah, sudah hilang. Kau ni dah kenapa? Marahlah. Opa, bangunlah. Opa. Macam mana ni, Upi? Apa kecoh-kecoh ni? Opa. Ingatkan Opa dah. Tak ada apa-apa. Hanya bateri Opa dah lemah. Nak kena ganti. Nasib baik tak ada apa-apa. Macam mana lu ada sini? Lu ada kaki kah? Bikin pening. Tuannya tak tahu jaga. Sudah siap. Eh, bateri habis. Nanti Wah kasih ganti bateri. Besok lu datang ambil ya. Ah, mari. Tak mau sedih-sedih. Uncle belanja es krim. Kau tak gembira ke jumpa kita orang? Gembira! Tapi aku rindukan tuan aku. Aku sayang dia sebab dia baik. Kau tengok, skru aku hilang, dia carikan sampai dapat. Itu tandanya dia sayang kau juga. Betul-betul-betul. Mestilah, tiap-tiap hari aku pastikan dia tak lambat ke sekolah. Tepat pada waktunya, aku pun berbunyi. Aku nak terus berbakti dengan dia. Yeay! Aku bangga jadi jam.
Nak bangun lagi? Upin, Ipin, bangun! Akak, jangan! Hah? Apa hal kau ni? Mamai? Bak sini. Jamnya ada pasal. Bila pecah macam ni, dia nangis tau. Selama ni, dia jaga waktu kita. Dia dah berjasa pada kita. Jadi, kita kenalah hargai, jaga dan sayang dia. Pandailah kau cakap. Jam je kot. Patutlah tiba-tiba sayang sangat jam. Sebab baca buku ni lah kan? Sebelum akak buat korang nangis, pergi cepat siap. Dah lambat ni. Yelah. Jam tu, minta tolong angkat atas baiki. Nah. Wah. Jaga baik-baik, ha? Baik, Uncle. Ah, bagus, bagus. Jam-jam tu macam... Mau beli jam baru? Ipin, tepi tu ada habuk lagi. Jangan ketuk-ketuk. Nanti dia sakit. Mana cikgu ni? Lambat. Kejam aku dah mati. Iskan, jangan buat macam tu. Rosak nanti. Dah matilah. Boleh minta Daddy beli baru? Pergilah bagi dulu. Elok lagi ni. Tak nak. Nak yang baru. Cikgu sudah sampai. Cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Rajinnya Ipin. Macam itulah selalu. Hargai jam tu bagus. Tapi yang lebih penting, kena hargai masa. Sebab... Masa itu emas. Jadi hari ini, cikgu nak murid-murid buat karangan pendek. Karangan? Ya. Tajuknya... Apa dia ni? Aku sebuah jam! Saya mahu cantik. Cantik. Yalah tu. Kamu ada banyak.